Hai semuanya, balik lagi sama Calon Ilmuwan. Dengan berbagai macam keperluan yang semakin bertambah, pastinya kita pun harus mempunyai alat-alat pendukung agar makin gak ribet dengan aktivitas tersebut. Untungnya, sekarang udah ada teknologi terjangkau yang tepat guna dan bisa membantu kita di kemudian hari. Bagi kalian yang mau lihat, inilah beberapa teknologi paling canggih yang memiliki fungsi istimewa dan dijual sangat terjangkau. Nomor 8. Night Eye Spotlight. Mengurangi potensi kecelakaan sebenarnya bisa dengan menambahkan lampu pada sepeda kalian loh. Salah satu caranya seperti menaruh alat bernama Night Eye Spotlight yang hanya perlu disangkutin ke jari-jari roda kalian. Sementara tenaganya diambil dari baterai di bagian dalam yang bisa diganti ketika sudah habis. Dan untuk alatnya sendiri dijual seharga Rp95.000 doang guys. Nomor 7. Lockly Secure Pro. Meninggalkan rumah sekarang bisa lebih aman dan gak perlu ribet kalau kalian menggunakan Lockly Secure Pro. Udah gitu, pemasangannya juga sangat gampang dan bisa diinstal sendiri di rumah loh. Pokoknya tinggal cocokin dudukannya dan kemudian pasang perangkat tersebut lengkap dengan baterai ukuran normal sebanyak 4 buah. Sehingga alat ini bisa dioperasikan lewat Wi-Fi serta menggunakan sensor sidik jari ataupun kode yang udah diprogram di dalamnya. Dan semua itu bisa kalian dapatkan hanya dengan membayar sebesar Rp4.5 juta. Nomor 6. McVie Pocket Tool. Sekarang ini rasanya semua orang harus punya deh ya alat multifungsi yang ringkas dan buat di kantong. Contohnya seperti McVie Pocket Tool. Mulai dari obeng dan juga kunci pas, sampai pencongkel paku hingga pembuka tutup botol semuanya ada di sini. Super duper menarik kan? Terus kalau mendadak pisau kalian berasa tumpul, alat ini juga ada pengasahnya yang bisa diandalkan banget loh. Nomor 5. Lightsaber Flashlight. Bagi kalian yang demen sama film Star Wars, tahu nggak kalau sekarang ini ada yang jual lightsabernya? Nah, basicnya sebenarnya adalah lampu senter sih. Tapi ketika menyala, dia bisa terlihat layaknya pedang cahaya di malam hari. Dan harganya pun cuma Rp225.000 doang, guys. Nomor 4. Note Clips. Kebanyakan orang masih memakai karet untuk membungkus makanan yang ada di dalam plastik. Padahal seharusnya mereka beli aja alat seperti Note Clips yang bisa menyegel bungkusan itu dan bahkan ditulisin keterangannya sekaligus. Sehingga dijamin makanan ini nggak bakal bau karet ketika mau dikonsumsi sama kalian. Udah gitu permukaannya juga licin, sehingga tulisannya bisa dihapus dan diganti dengan yang baru loh. Menurut aku yang kayak begini benar-benar investasi banget sih. Nomor 3. Maxtrax. Mencoba memutar ban terus-menerus ketika terjebak dalam pasir, sebenarnya hanya mengakibatkan mobil menjadi tersangkut semakin dalam. Untuk itu, sebenarnya perlu alat bantu seperti Maxtrax yang bisa digunakan untuk menambah daya cengkram ban kalian. Sehingga tidak perlu repot-repot lagi minta bantuan evakuasi dari mobil penyelamat. Dan harganya pun cuma Rp400.000 doang. Nomor 2. Daisas. Permainan lempar dadu sekarang ini bisa tambah mudah dan juga seru kalau kalian punya alat bernama Daisas ini. Karena dia dapat dikoneksin ke handphone agar mampu bermain bareng teman di rumah masing-masing dengan video callan aja. Terus nggak perlu khawatir bakal ada yang curang karena aplikasi ini bisa mendeteksi hal tersebut dan mencegahnya dengan baik. Bahkan cahaya pun bisa dibedain satu sama lainnya supaya masing-masing pemain ada ciri khasnya tersendiri loh. Thank you.
Nomor 1. Setechi. Pernah gak sih kalian ngerasain laptopnya panas banget? Sampai penasaran sama tegangan yang masuk ketika lagi terhubung banyak kabel? Nah, sekarang ini udah ada alat bernama Setechi yang bakal menampilkan data-data seperti voltase hingga arus ampernya. Jadi dengan begitu kalian bisa tahu mana yang memberatkan kinerja laptop sampai bikin panas. Dan nantinya kita bakal terhindar deh ya dari kerusakan akibat overheat. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye!